warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan calon engineer dan calon ilmuwan yang berbahagia, sesi 6 ini kita akan membahas tentang literatur review. Mari kita simak bersama-sama tentang literatur review. Ini adalah outline pembahasan kita. Yang pertama adalah apa itu literatur review? Ya, definisinya adalah langkah-langkah, sumber, dan hal-hal yang perlu dicatat dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam literatur review adalah pertama, mengenai skimming, paragraph statement, document statement, paraphrasing, citing, list of publication. Kemudian merupakan, literatur review itu merupakan analisa berupa kritik, kritik yang membangun maupun menjatuhkan dari peneliti yang sedang melakukan terhadap topik khusus atau pertanyaan terhadap suatu bagian dari keilmuan. Literatur review itu bukan summary, ya, bukan merangkum. Kemudian literatur review merupakan cerita ilmiah terhadap suatu permasalahan tertentu. Itulah definisi dari literatur review. Oke, contoh literatur review. Di sini saya berikan 4 contoh literatur review. Yang pertama adalah guna transportasi jalan di Rusia lebih dari 82,4% adalah kargo-argo industri, sehingga meningkatkan volume jalan dan meningkatkan kualitas jalan sangat penting. Dilakukan untuk mengetahui kualitas jalan dengan menambahkan bubuk mineral dolomit pada aspal, dan diketahui bahwa dengan menambahkan bubuk mineral dolomit secara signifikan meningkatkan kualitas jalan aspal. Contoh yang kedua, ini adalah contoh literatur review yang dalam satu lingkup, ya. Contoh literatur review yang kedua, tujuan dari perkerasan jalan tol adalah untuk memberikan permukaan halus di mana kendaraan dapat bergerak dengan aman. Oleh karena itu, penting untuk memodifikasi beton aspal agar lebih tahan terhadap kegagalan rating and fatigue failure. Aspal termodifikasi kapur telah diamati memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap rating, cracking, dan striping, serta memiliki peningkatan perilaku penuaan. Oke. Kemudian yang ketiga, meninjau dampak penambahan plastik linear, nesti, polyethylene, atau LLDPE dalam campuran lapisan ACBC, selanjutnya menghitung nilai kadar aspal optimum dan dilanjutkan dengan pembuatan benda uji untuk menentukan nilai kadar aspal optimum setelah proses analisis dengan melakukan proses pengukuran, penimbangan, dan pengujian dengan alat Marshall. Diketahui, semakin bertambahnya kadar LLDPE, maka nilai stabilitasnya bertambah, tidak memenuhi standar Bina Marga revisi 3. Kemudian selanjutnya, untuk mengetahui pengaruh karet alam siklik terhadap rongga aspal modifikasi, tahapan penelitian meliputi pembuatan aspal modifikasi dengan mencampur aspal murni dengan karet alam siklik. Pengujian Marshall untuk memperoleh rongga aspal meliputi PIM, PMA, dan PFA. Diketahui bahwa karet alam siklik bisa dijadikan sebagai bahan memodifikasi aspal dan berpengaruh terhadap rongga aspal serta memenuhi persyaratan fisik aspal. Nah, ini adalah contoh kita hal-hal penting dari literatur review. Hal-hal penting yang dicatat oleh kita adalah permasalahan dari literatur atau dari jurnal, permasalahannya apa, kemudian metode dalam penelitiannya apa dan menghasilkan solusi apa. Kemudian tidak lupa kita harus mencatat harus mensitasi, ya. Ini adalah contoh-contoh kita melakukan literatur review. Dan dari literatur review ini, apa yang membedakan dengan penelitian kita? Nah, ini kita perlu menyatakan perbedaan penelitiannya. Apa perbedaannya? Contoh, penelitian terdahulu telah mengungkap permasalahan tentang aspal serta solusi yang ditawarkannya, tetapi menyelesaikan masalah yang disampaikan penulis pada makalah ini, yaitu kekurangan aspal di Indonesia masih tinggi dan limbah oli sangat tinggi.
menambah ketersediaan aspal, apakah limbah oli dapat direkayasa menjadi aspal? Oleh karena itu penelitian ini sangat penting. Nah, jadi perbedaan antara literatur terdahulu dengan penelitian kita di sini perlu kita nyatakan. Apa perbedaannya? Penelitian terdahulu misalkan memperbaiki kualitas aspal, mencampuri dengan bahan-bahan lain seperti apa tadi yang dicontohkan. Nah, kemudian kita di sini justru perbedaannya adalah kita akan membuat aspal yang terbuat dari limbah oli. Oke, kemudian nyatakan selanjutnya berdasarkan situ literatur, penulis berhipotesis bahwa limbah oli, batu damar, dan ranting tumbuh-tumbuhan dapat direkayasa menjadi aspal. Inilah dari studi literatur tadi, dari literatur review, kemudian kita nyatakan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian kita, kemudian kita sampaikan hipotesis kita. Apa hipotesis yang akan kita lakukan dalam penelitian? Itu penting dalam melakukan literatur review, gitu ya. Oke, selanjutnya apa saja hal-hal yang harus dilakukan dalam literatur review? Nah, ini diantaranya saya catat, ini hal-halnya saat melakukan literatur review. Pertama adalah mengerti penelitian dan metode yang digunakan sebelumnya. Kemudian menemukan apa yang masih bisa dikerjakan. Kemudian memperjelas kesalahan, kesulitan, dan masalah etika yang dihadapi orang lain untuk membantu time management dan uang pada saat melakukan penelitian. Kemudian meneliti organisasi perorangan yang tertarik untuk penelitian tersebut, termasuk pesaing dan partner. Kemudian mendefinisikan parameter yang menjadi bagian dari penelitian yang akan dilakukan. Inilah hal-hal yang harus dilakukan dalam literatur review. Ya. Oke, kita lanjut. Kemudian apa langkah-langkahnya dalam kita melakukan literatur review? Ada 3 poin penting yang saya catat di sini langkah-langkahnya. Pertama adalah mencari penelitian yang sekarang ini sedang dilakukan dari publikasi-publikasi yang sudah ada. Apa yang harus dicari? Pertama adalah mana kita mencari itu dalam artikel jurnal yang direview. Kemudian ada sumber utama dan sumber lanjutan. Sumber utamanya adalah jurnal, laporan penelitian, informasi dari wawancara atau email. Kemudian sumber lanjutannya adalah analisa terhadap sumber utama, kemudian komunitas profesional. Itulah, dari sinilah kita mencari penelitian yang sekarang ini sedang dilakukan. Ada 4 poin dari penelitian yang dilakukan. Kemudian apa langkah-langkah yang harus kita lakukan lagi dalam literatur review? Selanjutnya yang kedua adalah buat summary dan catat isi dari publikasi-publikasi tersebut. Ya, buat summary, catat apa yang perlu dicatat, nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian gabungkan menjadi satu cerita ilmiah yang lengkap mengenai suatu permasalahan. Nah, setelah kita catat dari publikasi-publikasi yang kita lakukan literatur review yang kita akan baca atau literatur review, kemudian gabungkan menjadi satu cerita ilmiah yang lengkap mengenai suatu permasalahan. Oke, apa yang perlu dicatat? Nah, inilah hal-hal penting yang perlu dicatat. Yang perlu dicatat diantaranya siapa penulisnya, apa judulnya, dan kapan penulisnya. Kemudian yang perlu dicatat lagi adalah sumbernya atau nama jurnal atau proceeding jika proceeding ya, atau jurnal jika jurnal, penerbitnya siapa gitu ya. Kemudian yang perlu dicatat lagi apa? Ini hal pentingnya, masalah dan tujuan penelitian. Itulah yang perlu dicatat, masalahnya apa ya. Dalam literatur review itu contoh yang tadi kita sudah berikan contoh literatur reviewnya. Kemudian penelitiannya apa, hipotesisnya bagaimana penelitian terdahulu itu. Ya. Kemudian setelah masalah dan tujuan penelitian atau hipotesis tadi tercatat oleh kita, selanjutnya adalah kita mencatat metode penelitiannya. Apa yang digunakan metodenya, jika menggunakan material, material apa gitu ya. Kemudian jika penelitiannya adalah eksperimen, di sini eksperimennya bagaimana. Kemudian yang perlu kita catat lagi apa? Data atau diskusi
atau hasil. Nah, di sini bolehkah kita menggunakan data yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu? Tentu saja boleh. Ini dalam metodologi penelitian, data tersebut merupakan data tersier. Data tersier adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti. Biasanya data tersebut diperoleh dari pihak ketiga, baik individu maupun kelompok yang sengaja mengungkapkan fakta dari pihak kedua. Kita bisa saja menggunakan data dari penelitian terdahulu, tetapi kita akan mengungkap masalah yang berbeda, atau kita akan mengungkap atau lebih mempertajam dari permasalahan yang sama, ya. Atau ada gap di sana dari penelitian terdahulu dan penelitian kita. Kemudian yang terakhir yang perlu dicatat adalah solusi atau kesimpulannya. Solusi yang ditawarkan dari penelitian terdahulu itu apa? Nah, contoh tadi dalam di sini contohnya solusinya adalah diketahui bahwa karet alam siklik bisa dijadikan sebagai bahan memodifikasi aspal dan berpengaruh terhadap rongga aspal serta memenuhi persyaratan fisik aspal, ya. Atau contoh yang ini. Contoh yang di atasnya diketahui semakin bertambahnya kadar LDPE maka nilai stabilitasnya bertambah tetapi tidak memenuhi standar Bina Marga referensi 3. Nah, di contoh ini bisa saja kita membahas atau menggunakan data yang sama, ya, dari penelitian ini. Di sini jelas di sini ada kelemahan. Kelemahannya adalah tidak memenuhi standar Bina Marga. Nah, mungkin saja kita bisa mengembangkan dari penelitian terdahulu dari poin ini, yang di sini saya catat di sini dalam jurnal saya adalah ini referensi yang nomor 15 gitu ya. Bisa saja kita mengembangkan ini untuk menambah kualitas aspal tadi supaya memasuk dalam standar Bina Marga gitu. Nah, di sini contoh ini ada celah nih, ada celah yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan penelitian kita di lingkup ini, ya. Contoh di sini celah yang bisa kita masuk bahwa diketahui semakin bertambahnya kadar LDPE maka nilai stabilitasnya bertambah tetapi tidak memenuhi standar Bina Marga. Nah, tidak memenuhi standar Bina Marga ini merupakan celah untuk kita melakukan penelitian lebih lanjut untuk memperbaiki kualitas agar memenuhi standar. Nah, itulah contoh-contoh. Oke. Kemudian hal-hal apa yang perlu kita perhatikan pada saat kita melakukan literatur review? Nah, ini bisa dikatakan ini di belakang layar nih. Ngapain aja sebetulnya kita pada saat melakukan literatur review? Hal-hal yang perlu diperhatikan, nah, di belakang layar lah katakannya. Ketika kita melakukan studi literatur itu apa? Pertama adalah skimming. Nah, skimming di sini bukan kita melakukan kejahatan, ya. Yang dimaksud skimming di dalam literatur review adalah bagaimana cara kita baca dokumen objek secara cepat sambil mengambil inti-inti dari setiap paragraf. Nah, ini yang dimaksud skimming. Kita bisa mendata atau mencatat secara cepat dan mengambil inti-inti dari setiap paragraf yang kita baca. Nah, itu yang dimaksud skimming. Tujuannya untuk membantu melakukan review dengan lebih cepat dan menyeluruh. Ini maksud dari skimming, ya. Kemudian selanjutnya itu hal-hal yang perlu diperhatikan adalah paragraf statement. Paragraf statementnya, kalimat utama di dalam satu paragrafnya itu apa, gitu ya. Ini untuk membantu mengerti paragraf objek. Kemudian selanjutnya adalah dokumen statement, kalimat permasalahan atau tema penelitian. Ini fungsinya untuk membantu mengerti tema keseluruhan dari dokumen objek. Nah, selanjutnya kita perlu melakukan paraphrasing dari paragraf statement utama, kalimat utama, serta kalimat permasalahan. Kita perlu melakukan paraphrasing. Paraphrasing itu apa? Yaitu melakukan pengungkapan ulang terhadap statement yang ingin dicantumkan dengan cara yang berbeda dengan aslinya. Paraphrasing ini menghindarkan kita untuk mengutip statement seseorang secara langsung, persis seperti yang diungkapkan oleh orang lain. Nah, ini penting dalam literatur review itu kita melakukan paraphrasing.
Jadi jangan kita mencatat apa adanya seperti apa yang ditulis oleh author tadi, oleh jurnal yang kita sedang melakukan literatur review. Tapi kita perlu melakukan paraphrasing. Nah, nanti selanjutnya saya akan memberikan contoh bagaimana paraphrasing yang dimaksud, ya. Kemudian hal-hal penting lagi yang perlu diperhatikan adalah sitting. Kita setelah kita mengambil intik-intik dari penelitian terdahulu, baik dari kalimat utama maupun kalimat-kalimat perusahaan, ini menjadi poin penting yang tidak boleh tinggalkan. Kita perlu mensitasi. Contohnya tadi yang saya lakukan di sini, ini contohnya mensitasi. Ini kita tip nomor 15 di dalam daftar pustaka ini, penelitian ini adalah dengan nama penulis, judul, serta penulis ada di daftar pustaka di nomor 15. Ini nomor 22 adalah dan itu penting agar kita tidak menjadi plagiat. Oke, nah, selanjutnya, nah setelah sitting tentu kita perlu menuliskan daftar pustaka kita perlu sampaikan, kita perlu data di akhir penelitian kita, baik dalam kita membuat penelitian kita di dalam tulisan karya ilmiah proceeding atau konferen, baik ataupun jurnal, kita wajib mencantumkan dalam daftar pustaka apa yang kita citasi. Yang kita citasi itu apa? Tadi misalkan dari kita melakukan skimming, kemudian kita mengutip paragraph statement, mengutip dokumen statement, kemudian kita lakukan paraphrasing. Walaupun kita tidak menuliskan dengan kalimat yang persis sama, tapi kita lakukan paraphrasing dengan tidak menghilangkan maksud dari penelitian terdahulu, maksud dari penulis terdahulu, kita paraphrasing sedemikian rupa, tetap kita perlu melakukan sitasi agar tulisan kita menjadi tidak. Ya, kemudian setelah kita sitasi, kita perlu mencatat dalam daftar pustaka. Oke, selanjutnya, nah inilah contoh paraphrasing one statement. Misalkan kita, bagaimana sih ini maksud paraphrasing? Contoh ada satu statement, kemudian kita paraphrasing. Dokumen aslinya adalah seperti ini kalimatnya. Kehadiran data mining latar belakangnya dan problemnya data action yang dialami akhir-akhir ini, di mana banyak organisasi telah mengumpulkan data sekian tahun lamanya. Kemudian pada penelitian kita, kalimat tersebut kita paraphrasing. Data yang telah dikumpulkan organisasi selama beberapa tahun lamanya berakibat pada munculnya problema data exhaustion yang kemudian berlanjut dengan kehadiran keilmuan data mining. Nah, ini sitasinya, kita perlu catat siapa penulis atau yang menyatakan atau statement dari mana hal ini. Kita lakukan paraphrasing, ya. Dalam karya ilmiah, kita tidak boleh mencatat secara langsung apa yang dinyatakan orang lain, seperti ini. Jangan dokumen aslinya kita kutip langsung, tapi kita perlu lakukan paraphrasing. Contohnya adalah seperti ini. Ini contoh paraphrasing untuk satu statement. Gimana kalau kita melakukan paraphrasing di dua statement? Nah, contoh ini. Dokumen aslinya ini ada dua. Nah, ini poin penting yang perlu kita perhatikan, ya. Pertama, kehadiran data mining di latar belakangnya dengan problema data exhaustion yang dialami akhir-akhir ini, di mana banyak organisasi telah mengumpulkan data sekian tahun namanya. Kemudian, dokumen asli yang kedua menyatakan bahwa perkembangan data mining yang pesat tidak dapat lepas dari perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan data dalam jumlah besar terakumulasi. Dari dua statement ini, dari penulis yang berbeda, misalkan kita paraphrasing menjadi satu kalimat. Dalam membuat paraphrasing dua statement menjadi satu kalimat, kita perlu mengetahui kata-kata kunci dari dua statement itu ada di mana. Contoh di sini, kehadiran dan perkembangan data mining. Di kalimat pertama ada kehadiran data mining, di kalimat kedua ada perkembangan data mining. Maka di paraphrasing kita
menjadi kehadiran dan perkembangan data mining dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Ini dasar dari mana dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi? Ini dari statement kedua, ya, bahwa tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan, nah ini, yang memungkinkan organisasi untuk mengumpulkan data dalam jumlah besar. Ini kata kunci dari dua kalimat, di sini ada kehadiran data mining dan perkembangan data mining, kemudian banyak organisasi, atau di sini perkembangan banyak organisasi yang menjadi kata kuncinya, kemudian perkembangan teknologi informasi menjadi kata kunci, data menjadi kata kunci, dan jumlah besar juga menjadi kata kunci untuk memparafrasing kedua statement. Jadilah dua dokumen asli dari literatur review dari dua peneliti seperti ini, kita menjadi parafrasing menjadi satu kalimat yang tentu kita perlu sitasi dari kedua dokumen asli tersebut. Nah, contohnya ini, Yudo Giri Sucahyo 2003 dan Iko Pramudiono juga 2003. Ini dari masing-masing peneliti. Inilah contoh kita melakukan paraphrasing multiple statement. Nah, yang awal tadi kita melakukan paraphrasing one statement, ini contoh melakukan paraphrasing multiple statement. Oke, kita lanjut. Apa yang dimaksud dengan citing gitu ya, atau sitasi? Nah, sitasi atau citing ini mencantumkan penulis baik buku, jurnal, proceeding, atau internet terhadap satu, terhadap pernyataan orang lain secara langsung, atau terhadap pernyataan orang lain dalam bentuk paraphrasing. Tentu ada pernyataan orang lain yang mutlak, tidak boleh diparaphrasing, ada juga pernyataan orang lain dalam bentuk yang justru harus dilakukan paraphrasing gitu. Kalau kalimat baku tentu ini tidak boleh dilakukan paraphrasing, harus secara langsung. Tetapi kalau contoh-contoh hal seperti tadi, maka perlu dilakukan paraphrasing. Oke, bagaimana kita mensitasi? Contoh ini, contohnya A, 1990 started the information technology is a global phenomena, gitu ya. Kemudian yang kedua contohnya adalah ini maksudnya sitasinya adalah baik dari buku, kemudian book chapter, misalkan, atau dari jurnal, atau dari proceeding, kita tetap harus melakukan sitasi. Kalau kita tidak lakukan sitasi, maka kita masuk ke kategori plagiarisme. Oke? Nah, ini, apa itu plagiarisme atau plagiat? Ini, apakah saudara mencuri kepemilikan intelektual orang lain? Nah, ini kalau kita tidak melakukan sitasi, kita tidak mencantumkan penulisnya dalam statement kita, walaupun kalimat itu kita melakukan paraphrasing, maka kita akan masuk kategori plagiat atau mencuri kepemilikan intelektual orang lain. Ya. Jadi yang namanya mencuri sama saja, kita sebagai ilmuwan mencuri kepemilikan orang lain sama dengan para maling yang mencuri atau para koruptor yang mencuri uang milik negara misalkan, atau para maling yang mencuri harta orang lain, sama-sama dosanya dan sama-sama ada hukumnya di Indonesia ini. Ya. Jangan salah, jangan dikira ini kita tidak melanggar hukum ketika kita mencuri kepemilikan atau orang lain atau plagiat atau plagiarisme. Ya. Oke, apa definisi plagiat? Definisi plagiat adalah menyajikan pemikiran orang lain atau diri sendiri tanpa sitasi. Jadi tadi, kalaupun kita sudah melakukan paraphrasing, tetap kita harus mensitasi bahwa kalimat tersebut adalah berasal dari penulisnya si A atau si B, ya. Kemudian yang kedua, definisi plagiat itu adalah menggunakan kata-kata orang lain atau diri sendiri tanpa sitasi. Nah, ini menyajikan pemikiran orang lain juga plagiarisme, menggunakan kata-kata orang lain juga plagiarisme. Ya.
baik menyajikan pemikiran atau menggunakan kata-kata orang lain, kita perlu mensitasi. Nah, ini jika kita tidak sitasi, apa bedanya kita dengan para maling atau dengan para koruptor? Itu sama-sama berbuat dosa dan sama-sama terjerat pasal hukum. Oke. Maka selanjutnya adalah action kita di akhir pembahasan ini adalah diskusikan dan tulis jawaban atas pertanyaan ini. Apa kaitan penelitian terdahulu dengan penelitianmu sehingga belum melakukan literatur review? Kemudian, apa perbedaan penelitianmu dengan penelitian terdahulu? Dan kemudian, mana paragraf utama dan paragraf statement penelitian terdahulu? Yang selanjutnya, bagaimana kalimat paraphrasing yang tepat dari statement penelitian terdahulu? Oke? Terima kasih. Itu pembahasan tentang literatur review pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.